Okey, kita mulakan Hashlove dengan segmen terbaru Hashlove, iaitu rangkuman portal di mana kita akan rangkumkan berita yang baru saja viral hari ini atau berita yang kita dapat terima update terkini di social media. Betul-betul. Antara berita-berita terkini seperti Nora Danish selamat melahirkan bayi lelaki, tanah kami ucapkan. Yes. Dan juga macam netizen sibuk pun mencari punca keretakan hubungan Sufian Suhaimi dan juga Elvira Loy. Apa lagi kita ada? Dan kita ada juga Datuk Seri Alif Syuki mengamuk di Instagram gara-gara komen filem Badang. Semuanya dalam rangkuman tu ni. Podcast panas. Sebelum ini, Nadim Nazri, suami kepada pelakon Nora Danish, telah memberitahu yang tarikh bersalin asal adalah pada 9 Mac ini. Bagaimanapun, Nora telah selamat melahirkan bayi lelaki seberat 2.98 kg pada pukul 9.05 pagi tadi. Dan berita ini turut dikongsi di Instastory Nadim sebentar tadi. Menerusi perkahwinan pertama, Nora dikurniakan seorang cahaya mata, putera Raikan Ramli Rizal Ashram yang kini berusia 9 tahun. Manakala Nadim juga mempunyai seorang anak, Muhammad Nadrin, dalam perkahwinan terdahulu. Dalam berita yang hampir sama, berita seterusnya yang kami jangkakan kelahiran dalam masa terdekat ini adalah Linda On yang dijangka bakal melahirkan anaknya 4 minggu dari Nora. Dan tidak ketinggalan juga, pengacara H-Live Dahlia Syazwan atau yang anda sebut kenali sebagai Akak Trivago ini juga telah selamat melahirkan anak pada hari ini juga. Umum tahu, berita pelakon dan penyanyi Elvira Loy dan Sofia Suhaimi yang telah memutuskan hubungan pertunangan mereka. Tidak pernah menyesal mengenalinya, M-Star memetik status Sufian. Status itu diubah selepas hubungan pertunangan mereka disahkan putus dan cincin pertunangan sudah dipulangkan oleh keluarga Elvira. Menurut laporan BH Online, Sufia memberitahu bapa Elvira, Ahmad Sabri Arifin, datang memulangkan cincin pertunangan pada keluarganya di Muar Johor baru-baru ini. Tidak ketinggalan juga, pengguna media sosial yang turut melibatkan diri seolah mereka itu ahli keluarga turut terlibat dengan kemelut ini. M-Star melaporkan melalui komen di Instagram rasmi mereka, netizen berdebat punca mereka memutuskan tunang dengan pelbagai spekulasi. Pasangan itu mengikat tali pertunangan pada 6 Oktober 2017 dan sepatutnya melangsungkan perkahwinan pada Mac ini. Walaupun baru ditayangkan di PowerGam sejak 15 Februari lalu, filem Badang banyak terima kecaman dari peminat filem tempatan. Selain Datuk Seri Alif Syukri, filem arahan Profesor Datuk Dr. A. Razak Muhaidin itu turut menampilkan pelakon lain seperti Fasha Sanda, Fauzi Nawawi dan ramai lagi. Tidak ketinggalan juga, ada juga penggiat dunia lakonan seperti Amiza Aznan yang menyatakan Alif tidak mempunyai bakat seni untuk menjadi seorang pelakon. Dan M-Star memetik kata-kata Amiza, kekayaan yang dimiliki oleh usahawan itu tidak semestinya mampu membeli kata-kata pujian dan sanjungan semua pihak. Bagai mencurah minyak ke api, Alif turut membuat kenyataan filem Badang adalah lebih baik dari Black Panther.